9 darat 2 18 10 darat 2 20 11 darat 2 22 12 darat 2 24 Terima kasih. Hebat. Pandai, Meme. Baiklah. 2-3 roti kaya, Jarjit pun pandai juga. Dengar, dengar. Apalah, Jarjit? 1 times 2 is 2. 2 times 2 is 4. Yeah. 4 times 2 is 8. 8 times 2. 16. Yo, yo. 16 times 2 is... Nanti. Tak betul tu, Jarjit. Apa tu, Jarjit ni? Hello. I'm so confused. Apa, Jarjit? Lain kali cuba lagi. Jangan putus asa. Betul-betul-betul. Jom, kita pula. Kali ke darab sama je. 1 pandai tak kita orang? Pandai. Orang semua tu. Ada nyamuk. Ya, Datu. Gigi palsu atuk ni dah. Apalah atuk ni? Gunalah gam gigi. Alah, atuk tak ada masa nak beli lagi. Atuk, mana hilangnya gigi atuk? Berpatah-patah. Mana korang dengar lagu tu? Gerona dua batang, gerona dua batang. Macam tu lah tu. Oh. Atuk tahu ke lagu tu? Macam tahu dan macam pernah dengar. Tapi di mana ya? Baru balik. Dah puas main? Mana ada main? Kita orang hafal sifir. Apa nak dengar? Lain kali je lah. Apa? Mana apa dengar lagu gigi tu? Kelakarlah. Oh, dulu ada pelawak terkenal ni. Selalu nyanyi lagu tu bila dia buat sketsa lawak. Sekarang ada lagi? Adalah agaknya. Dia memang kelakar. Macam-macam suara boleh buat. Berbakat betul lah. Terima kasih, Atong. Tak kena buat apa? Ini surat khabar lama. Mau susun-susun. Baguslah, bagus. Saya pergi dulu. Jumpa lagi. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Macam pernah dengar itu suara.
tapi di mana? Ane, tetare satu. Hah? Okay. Puding apa? Nama puding apa, Mik? Hingga pani mali poli ni, Dede. Na 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 na. Tetare unna, tetare unna, tetare unna, tetare unna, tetare unna, tetare unna. Ayo, sorke orangnya tetare unna. Ayo, tetare unna. Wah, pandai juga nyanyi lagu Tamil, ha? Kuncung ya. Hah? Ayo, yo, cakap bahasa Tamil pun boleh. Hey, wah, meriahnya. Hah? Apa yang seronok sangat? Kongsilah. Saleh, ini orang banyak pandai nyanyi lagu Tamil. Banyak pandai cakap bahasa Tamil. Ya? Huh? Uncle, roti kosong satu, kuah lebih. Okay. Nah. Adik. Huh? Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya pergi dulu. Jumpa lagi. Macam kenal orang ni. Saya pun macam pernah ada nampak ini orang. Tapi di mana? Apa tu? Apa? Apa ni main bola kat jalan pula? Bahaya tau. Mainlah kat padang. Tak ada lah kena orang. Kita cakap betul-betul dia ketawa pula. Suara tu comel lah. Betul-betul-betul. Bukan atuk lah. Atan lah. 1, 2, 3. Atan dari mana? Ke mana? 4, 5, 6. Dari rumah kemari lah. Jalan-jalan juga. Saya pun suka tengok dua orang main, ha? Sama-sama berbiang bangsa. Ini luar yang cakap berhebat. Kalau boleh, Atan pun nak main sama-sama. Tapi Atan tak ada masa dah. Atan pergi dulu. Main lelah-lelah tau. Tata! Hebatnya Atan tu. Boleh buat macam-macam suara. Betul-betul-betul. Aku boleh. Tengok. Wah, saya suka. Banyak santai ya. Tengok saya pula. Go singgit. Sama kan? Aku buat lagi ya dikaya. Hebat. Betul. Oh, marvelous! Wah, pandai lah Jaji. Sama macam Ipin. Hah, cuba teka yang ni. Ipin, kemas Ipin sekarang. Oh, kemas! Betul. Amboi. Seronok je. Ambil ni. Akak. Apa? Jadi tak kita orang buat gaya akak yang garang tadi? Akak mana ada garang? Tanya je. Tak jadi. Korang tak ada bakat. Dah, jom balik. Dah lambat ni. Tengok tu. Jom kita pergi. Cepat, Ipin.
Ini macam motor. Alah, cantiknya. Ada, ada. Boleh lah, ada. Antan pun nak naik bentar juga. Boleh. Tapi bajet tak ada. Apa benda lah kau ni? Hai, bajet. Atuk! Masuklah. Pintu tak kunci. Akak, tengok! Datuk Jamali Syadat! Kan aku dah kata, aku dah ramai peminat. Lagak. Datuk Jamali, nak tanda tangan? Tanda tangan Atuk tak nak. Tuh. Berapa kali opa jatuh sana? Turun tangga tu elok-elok. Jangan lari-lari. Degil. Opa, janganlah nangis. Ipin tak apa-apa. Mana pula opa nangis? Pedih mata potong bawang ni. Jom. Opa, cuba teka. Siapa kita orang jumpa tadi? Tekalah, Opa. Badrul? Bukan. Teka lagi. Hidiko? Bukan. Apalah, Opa? Afli Shoki? Bukan. Sila cuba lagi. Datuk Jamali Syadat? Jamali Syadat? Kat mana? Dia ada kat rumah tu. Opa nak pergilah. Tak sabar ni nak jumpa Jamali Syadat. Ros, habiskan potong bawang. Sial, kena potong bawang. Banyak opah ambil ni. Esok, opa nak hantar cuci. Tadi kan opa, Datuk Jamali Syadat berlakon jadi Atuk dan Atan. Tok. Ada apa? Ni Atan baru balik mancing dapat ikan keli 2 ekor besar-besar. Atau siang, ya? Alah, suruhlah opa kau buat kerja. Alah, opa bukan tahu masa. Atau masa best lah. Atau masa... Yelah, Atuk Masa boleh juga. Tapi Atuk jangan lupa takut siapa itu. Baru best. Lepas tu kadang Atuk boleh tak makan sama kan? Alah, bolehlah. Pandai dia buat suara. Macam betul-betul ada Atuk dengan Atan. Tapi dia seorang je. Itulah namanya bakat. Bukan sebarangan orang boleh buat. Cerita Atuk dan Atan memang ramai orang suka. Ada banyak pengajaran dan nilai-nilai murni kehidupan. Kita orang pun suka. Lagi satu kan opa, dia boleh tiru gaya orang bangsa lain cakap. Seronok kita orang dengar. Itulah sebabnya dia bergaul dan hidup bersama-sama dengan kaum Cina, India, Sikh. Cakap bahasa mereka pun dia pandai. Ipin, kita pun boleh jadi macam Datuk Jamali Syadat. Kita kawan dengan Mimi, Jaji, Susanti, Angkel Mutu, Angkel Atong. Belajar dulu rajin-rajin. Bila besar nanti baru fikirkan. Dah tidur. Baik, Opa. Saya Upin. Ini adik saya Ipin. Betul. Lewat 5 minit je. Kenapa dia datang kampung kita? Ada apa-apa ke? Sini. Dia datang sebab... Ya. Tak sabarnya. Cepat, mula. Sabarlah. Datuk Jamali. Datuk Jamali.
Saya Atan. Ini Upin dan Ipin. Betul, betul, betul. Ini kisah kami bertiga. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul, betul, betul. Ini kisah kami berdua. Kenangan mengusir jiwa. Ujang lapo, ada mancis, tak ada buku. Atuk nyanyi lah. Assalamualaikum, Tuk. Upin, Ipin. Mai. Mai duduk sini. Tengok ni. Cerita apa ni, Tuk? Kau tengok aje lah. Tamat. Seronoknya. Seronok. Atuk, ada lagi? Ada. Banyak. Ketuk. Tunjuklah tu. Tunjuklah. Banyaknya. Ini semua filem P. Ramli. Atuk dah lama simpan. Pasanglah tu. Pasanglah. Pasang. Cepatlah tu. Bukan barang kurus macam ini. Jaga kepala. Dahlah tu, dah penat. Tak apa, besok kita tengok lagi. Ajak kawan-kawan kau sekali tengok. Boleh. Upin paling suka masa aku suruh cari orang yang gagah, bukan badan kurus macam ini. Tuan Direktor, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu gelojo. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Hang tua pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk ke semua. Kalau saya tak boleh jadi hang jebat, tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun pula ada pelakonnya. Tapi kalau nak jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Penatnya. Penat? Penat buat apa? Penat ketawa. Tadi kita orang tengok cerita P. Ramli kat rumah tu dalang. Iya. Kenapa tak ajak Opa? Opa minat filem P. Ramli. Opa minat ya? Tengok. Pinjam Opa. Aku bernama Ipin, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Mak abahku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil. Dan aku dibesarkan oleh opahku dan Kak Ros. Pandai cucu opah berlakon. Akak, dengar tu. Akak pun pandai berlakon. Iyuku. Kau tengok. Tengkuk kau, selinga kau, badan kau, kaki kau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik kata begitu. Sekarang, makcik mahu kau pergi mandi. Baik, makcik. Tak mau. Ini boleh mendatangkan marah. Kau kalau nak aku, tangkaplah aku. Rose, angkat kain jemuran. Hujan dah turun. Pergi angkat kain. 20 sen. Ish, budak-budak ni. Sedihlah tengok cerita tadi. Tapi aku suka jadi budak tu. Dengar, kita ada banyak duit. Aku borak sama dedi aku. Dia bagi aku duit, dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat.
Kita boleh tengok wayang. Wow. Kita boleh makan aiskrim. Kita boleh beli mainan. Semua kita boleh buat. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Kau tak tahu malu kah? Anak orang baik-baik tinggal aku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Sekala apa ajak Sazli, bapa sempurnakan. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapa. Oh, jangan. Tapi bapa hanya anakku, Sazli. Eh, apa ni? Jangan lo. Berhenti, berhenti. Tak elok lah orang tua. Apalah, Abang Saleh. Orang tengah seronok berlakon ni. Berlakon? Orang baru lepas tengok cerita P. Ramli. Dah terikut-ikut. Selama ni, mana pernah kenal P. Ramli? Marvelous, marvelous. Tapi, jikalau ada pantun, lagi marvelous. Lah, berlakon rupanya. Cakaplah wawal. Ha, abang pun minat P. Ramli juga. Ha. Hei, Upin. Huh? Ya? Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hei, Raja Kapur. Ya. Kenapa muka kau macam tepung goma? Hah? Ya. Alamak. Kak, tadi tengok cerita tu. Sudih. Cerita apa? Tak ingatlah, Kak. Cerita dia. Mulalah tu. Bapa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali perlu banyak wang. Tapi bapa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazali sendiri, bapa tahu. Siapa tidak kenal Sazali? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazali mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati kalau Sazali begini saja, bapa tahu. Terima kasih. Oh, cerita budak Samseng tu. Betul. Sedih kan cerita tu? Kesian bapa dia. Nasib baik kita tak ada bapa. Ish, apa cakap macam tu? Tak baik. Kita mesti hormat mak bapa kita. Sayang mereka macam mereka sayang kita. Macam kita orang sayang apa? Siapa yang ada mak bapa tu, jangan jadi macam Sazali. Jadi kau berdua, kena dengar cakap opah dengan akak. Jangan melawan. Kalau kita ada apa-apa, kita tak nak jadi macam Sazali. Bagus. P. Ramli ni hebat orangnya. Semua filem dia opah dah tengok. Iya. Dalam banyak-banyak cerita P. Ramli, opah suka yang mana? Semua cerita P. Ramli opah suka. Opah mesti lah suka masa ketuk-ketuk botol tu. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Botol dah bunyi. Botol dah bunyi. Eh, mana ada? Itu mak abang kau. Opah suka masa. Betul kata kau, Ramli? Eh, Mak Sudin. Aku ni orang ada-ada tau. Aku ada dua cincin berlian tau. Eh, Mak Jaitun. Aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Yeay! Pandai lah, Opah. Pandainya. Dah. Mula dulu. Anak ini nama apa? Nama saya Upin, binnya Abdul Salam. Yang ni? Nama saya Fizi, bin Ucup. Yang ni? Nama saya Ismail, bin Ma'in. Dulu kerja apa, nak? Kerja kita bukan main teruk. Siang malam tak dapat tidur. Iya. Kerja apa tu, nak Upin? Kira bulu kambing. Tak terkira tu nak. Fizi? Kerja saya paling berat sekali. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur. Berapa lama nak tunggu? Entahlah. Mak? Kerja saya berbahaya. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya, kalau dia ngap, saya tinggal ngep. Kan
Kenapa cari kerja yang berat-berat nak? Apa boleh buat? Nasib badan. Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita orang tengah belakang cerita P. Ramli. Oh, cerita P. Ramli. Saya tahu, saya tahu. Ayah susah ti, perempuan banyak muda. Anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tara helan nak. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei-Mei, oi mari sayang. Ikutlah anak Mei-Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei-Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat! Haiya! Lompat! Haiya! Lompat, Mei-Mei, lompat! Haiya! Sedap lagu tu. Lagu apa, eh? Lagu perempuan gila, anak saudara penipu. Ai, dalam cerita P. Ramli, adakah lagu macam tu? Ada. Lucu banget. Asik. Atau mesti ada cerita ni. Jom. Jom. Amboi mutu, gembira nampak. Ada apa-apa ke? Tak ada lah. Eh, Atong. Apa yang kau bilik tu? Ini peti antik. Kunci sudah hilang. Saya mau buka. Mana tahu ada duit dalam. Saya tahu. Nya inseng mata gadis main seng. Aduh, meletup pula. Ayo, keluarlah deh. Tak payah meletup saja. Atong, tu dalam. Dia mari. Hey, kopi satu. Ipin, Ipin. Hantar ni kat warung kemutu. Jangan lupa ambil duit semalam. 20 sen. Jangan nak mengada-ngada. Kecil-kecil tak nak. Rose. Ini Aziz sadar kah? Minum. Betul lah, Aziz Sattar. Tak betul lah. Saya lah. Kau semangat. Ayuh, betul kah? Serupa mimpi juga. Itu cerita Bujang Lapo, seniman Bujang Lapo, pendekar Bujang Lapo, Alibaba Bujang Lapo, semua Lapo saya suka. Kasih sign. Apa sign? Cek ke apakah? Kau ni mutu, tak ada yang bersih ke? Tunggu sekejap, ha? Tunggu. Pergilah. Wah, sangat minat sama lu, Aziz. Wah, suka itu filem. Hidup susah, mati pun susah. Ya, apa? Itu filem saya tak lama lakon lah. Cuma saya tengok sajalah. Orang mati pun mau bawa mendela. Ayah, sulah silap. Apa lah kau ni, Atong? Tapi ini filem, ha? Gua ada. Apa? Ini berapa ringgit, ha? Ringgit? Tiga puluh sen. 30 sen, ha? Saya beli satu keping 15 sen. Hei, ya. Lu beli pakai keping. Gua beli pakai bolong. Mana boleh sama? Mana boleh 30 sen? Macam-macam cerita lalam ada tau. Gua beli bukan mau baca cerita. Wah, sulah cakap. Wah, mana minat. Semua filem Pilamli wah ingat tau. Eleh. Aku pun ingat juga. Aku paling ingat Baba Ajiz kena baling batu. Aduh, pakcik, diorang lempar batu kat kepala saya. Kenapa kau tak elak? Macam mana nak elak? Silat lempar batu belum belajar. Mana hebat. Tok Dalang, kita boleh jadi bujang lapo, eh? Memang kita pun sudah lapo. Bukan lapo saja. Sudah kalah. Betul. Uncle Mutu. Wah, Saleh. Oh. Lu pakai cantik-cantik mau pergi mana? Nak pergi rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Mak Tahir ke Mak Tahir? Hei,
Mak Tahir. Hah? Macam kenal suara tu. Budak ni pingsan pula. Abang Salih, bangun, bangun. Kenapa pingsan ni? Salih. Nian ingsot mata kaji semar ngising. Lah, pingsan balik. Malu nampak muka kita saja. Dia sulak. Pingsan. Rampung ngising semar tilam. Upin, Ipin. Inilah Ajis Bujang Lapuk. Pilih yang kau tengok itu sampai sakit buang kau ketawa. Tak sama pun. Yang tu muda. Yang ni tua. Betul. Haiya, itu filem lama. Lu orang belum ada lagi. Sekarang sudah tua lah. Walaupun rupamu tidak ku kenal, namun lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Sama lah. Ipin, cerita apa tu? Cerita apa tu? Entah, tapi betul-betul sama. Lagi-lagi. Ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen, diktresi engineman, ketermabel and superman. Sayalah Ajis Satar berjumpa dengan encik-encik dan tuan-tuan. Saya harap jangan sekali fed up pada malam ini dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang paragawati. Semuanya belum kahwin lagi. Siapa nak meminang? Sayalah izinnya. Tuan Aziz, hebat. Mana P. Ramli? Suka tengok cerita dia. Suka ya? Suka. Mana dia tu Aziz? P. Ramli telah meninggal dunia 39 tahun yang lalu, anak-anak. Atuk kenal beliau dan atuk rapat dengan beliau. Dia pelakon, penyanyi, pengubah, pemuzik, pengarah. Perginya dia tiada gantinya. Dia oranglah yang boleh dipanggilkan seniman legenda. P. Ramli adalah seniman negara. Sebab itulah sampai bila-bila pun orang takkan lupa lagu-lagu dan filem-filem dia. Betul, memang betul. Itu apa orang cakap ah? Tak lekang deh panas, tak lapo deh hujan. Betul. Tak Aziz ni comel lah. Dulu memang comel, sekarang dah kelabu asap. Pak Aziz, dah siap dah. Kelabu asap ah. Bapak minta diri dulu ya. Tata, Aziz Satar. Jangan marah. Tata. Senang singgahlah lagi. Nanti dulu. Tunggu. Bye-bye. Jumpa lagi. Mana Aziz Sato? Nak minta sign. Jangan marah. Hai Ramli, nampaknya sampai sekarang pun orang masih ingat dengan kau. Kalau nak tahu maknanya, niat ingsun, niat aku. Mata kaji pergi mengendap, semar ngising, orang berak. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini.
Ning apa kowe tega nyekso aku kaya ngene? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.